Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Calon mantu Iis Dahlia kekasih Juwita Salsabila kembali bersindiran keras. Lagi-lagi diskakmat begini dengan Lesti Bilar. Iri bilang bos. Iri bilang bos. Nama Lesti dan juga Rizky Bilar memang sedang hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Lesti dan Rizky Bilar dekat usai sama-sama ditinggal menikah. Kedekatan Lesti dan Bilar pun disambut baik oleh banyak orang. Pasalnya, banyak yang menilai bahwa Bilar dan Lesti sangatlah cocok. Di tengah momen namanya yang sedang hangat di telinga publik, Lesti dan Bilar memanfaatkannya. Mereka berdua berusaha menciptakan suatu karya seperti konten YouTube dan juga mengeluarkan lagu terbaru. Lagu terbaru Lesti dan Bilar pun disambut antusias oleh publik secara luas. Akan tetapi, di balik kasus antusias munculnya lagu Lesti dan Bilar, ada hal lain yang menarik perhatian masyarakat, terutama para fan Lesti Bilar. Masyarakat pun dibuat salah fokus dengan unggahan calon mantu Iis Dahlia, yakni Lutfi Anggisal, kekasih Juwita Salsabila. Lutfi memberikan sindiran keras yang diduga untuk Lesti dan Bilar. Dalam unggahan di instastory-nya, di mana ia menyampaikan, kenalan, pacaran, dipuji-puji, hijrah, putus, nikah, yang resmi nikah, kena hujan, ketemu baru, settingan, pacaran, viral keluar, jargon kotor, kasar, tetap dipuja-puja, buat lagu untung banyak. Tak lupa, ya, dia menuliskan tagar bercanda bos. Selanjutnya, dia pun melanjutkan captionnya tersebut. Kelanjutannya, YouTube ajalah seru, S3 Marketing. Lalu dia pun menutup unggahannya tersebut dengan kata bentar lagi, dikait-kaitin lagi pasti, ah sudahlah. Banyak yang menilai bahwa unggahan di instastory mantu, calon mantu Iis Dahlia tersebut, Lutfi Anggisal tersebut, ya, diduga ditujukan kepada Lesti Kejora dan si Rizky Bilar, ya, sehingga netter para pendukung mereka mengatakan bahwa si Anggisal ini, ya, pansos belaka, ya, Lutfi Anggisal ini dianggap oleh mereka pansos. Ada yang mengatakan juga bahwa, ya, biasa orang iri. Begitupun tak berselang lama, sang kekasih, kekasih dari Lutfi Anggisal, ya, Juwita Salsabila pun mengunggah dalam instastory pribadinya. Dia mengungkapkan kegalauan atau ya ketakpasan. Maaf-maaf nih, orang lain yang merak ikutan masalah orang, kok sini yang dibawa-bawa, padahal dari kemarin diem aja. Instastory juga Hanman, the same Netflix sama makanan, di sini nggak suka ikut-ikutan orang punya masalah apa beb. Banyak follower baru sih, ya huhu, udah jauh-jauh aku dari orang-orang yang banyak drama, digeret-geret lagi. Aku pengen hidup tenang tanpa drama, biarin aja orang lain norak pada drama-dramaan, aku tenang nonton Netflix, main game, bertanam, kata kekasih dari Lutfi Anggisal, putri
Iis Dahlia. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait unggahan sepasang kekasih ini? Benarkah? Ya, Lutfi Agisal menyentil kembali ya keluarga Lesti dan Rizky Billar. Begitupun si Juwita Salsabila. Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Lalu baiknya bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.